gua Parsi 04. Di video kali ini kita akan mainkan game Planet Simulator Live yang kedua. Jadi game ini melanjutkan kisah Planet Simulator yang ke pertama ya guys ya. Jadi ini kelanjutannya yang kedua. BTW sorry banget kalau misalkan gua belum memainkan game Planet Simulator yang ke pertamanya, yang ke satu, jadi gua langsung lompat yang ke Planet kedua. Jadi gua nggak tahu alur ceritanya guys ya, mohon maaf. Jadi di sini gua juga iseng banget lagi main game ini, gabut pengen mencoba game baru. Game ini baru lama udah rilis ya guys ya, dan aku baru sempat mainkan game ini, mohon maaf jika aku telat, mohon dimaklumin. Oke guys, yuk kita langsung saja kita mainkan game Planet Simulator Planet Live. Jadi game-game di PC ya, Planet Simulator jadinya bacanya itu terus nggak apa-apa lah, sama juga simulator. Halo Forest, sekali lagi selamat atas pembukaan cabang barunya, namanya Ivan. Kamu tidak perlu khawatir, aku dan teman-teman di sini akan tetap menjaga warnet kita dari gangguan apapun. Ada mama guys, sapam ini mungkin sapam yang pertama guys. Aku tahu cabang barunya masih kosong, tapi sering-sering mampir ya, jangan sampai lupa dengan cabang yang lamanya. Oke. Wih, di cutscene nih pada melambaikan dada guys. Kita pergi dari kota lama guys ya, berpindah ke kota baru. BTW ini cabang yang kedua jadinya, alur citranya. Oh, kasih lagi nih, lagunya lumayan enak ya. Wish bagus cuy, ada orang lagi pacaran tuh. BTW ini masih demo guys ya, belum diupdate. Iya, WD Gaming Cafe Warnet Live kedua. Oh ini dia, ish, rambut keribu siapa tuh? Akhirnya kamu datang, tanda tanya nih. Selamat datang ke area namanya Egas ya, dimana sopan santunku, perkenalkan namaku Egas, aku adalah wali kota Warnet Ton. Ton di samping kau ini ada pas ambing lah motor lewat ya, Pak Suarez. Suarez. Dia sudah membantu untuk mencarikan gedung Warnet terbaru ini, terbaru mau. Apa kabar Alvarez? Selamat atas pembukaan cabang barunya ya. Jadi kalau gedungnya mau diperbagus, hubungi aku aja. Aku dengar banyak sekali hal yang baik kamu lakukan di area A sebagai perwakilan dari pembukaan penduduk kota. Aku hanya mengucapkan terima kasih atas bantuan sama ini. Walaupun ini bukan area up, tapi aku harap kamu
bisa nyaman di sini ya. Dan tentu saja selamat atas pembukaan cabang warnet terbarunya. Ayo sini, kamu bisa, harus menggunting pita. Oke guys, wah pentutorial. Kalau dulu guys, tahu. Kau gunting. Oke guys, ada anjir sensitifnya. Ntar cuy, sap anjay, bagus sekali ya. Selamat ya nak, kami permisi dulu, masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Alah, tutorial skip, udah tahu cuy. Oke, yang pertama-tama yang kita harus lakukan di cabang baru ini yaitu membersihkan dengan bersih ya guys ya, anjay. Oh ya, btw di sini aku mohon maaf kalau lupa upload, karena di beberapa hari kemudian, di hari sebelumnya maksudnya, aku lagi ujian ya guys, jadi aku fokus ujian belajar, terus aku nggak sempet main game dan nggak sempet upload juga, dan itu juga aku upload yang video lama aja guys ya, dan aku baru uploadnya, jadi aku lagi fokus belajar di hari sebelumnya, jadi sekarang udah bebas, udah bisa bermain game dan upload terus. Jadi jangan lupa selalu support channel ini guys ya. Okay. Injak kaki siapa nih anjay? Bentar cuy. Kalau seorang yang kekecilan, mohon maaf ya guys ya. Ada wifi juga cuy. Wih, apa nih? Toko hobi anjay. Oh, kita beli dulu nih, apa namanya, PC-nya. Wih, TV jadul cuy anjay. Oh, ini versi ininya apa namanya, jadulan juga, semenjak kita beli jadul dulu guys ya, karena masih terkunci nih. Kita beli juga mouse, kursi yang lupa, oh ini juga bangku kursi bakso kita beli guys ya. Buat sementara saja, kalau duitnya kita udah sultan baru gasin kita beli yang versi sultan juga. Wish. Selamat datang pelanggan pertamaku, baru juga buka sudah kubluk, emang gua kan gua belum punya bangkunya PA gua ya, astagfirullah. Ternyata kurir paket, sorry guys aku salah ukir pelanggan, terlalu bersemangat membuka warnetnya cuy. Halo, perkenalkan, saya adalah karyawan si cepat, si lambat anjim. Atau gua mikirin game apa sih anjay, game simulator banyak banget nih. Saya lihat anda baru saja membuka warnet
baru dan beberapa barang memesan beberapa barang dari Tokopedia. Nah, barang yang kamu beli akan langsung diantarkan ke kantor kami. Kebetulan sekali karena kantor si lambat berada persis di samping warnetmu, jadi saya ikuti. Aku oke. Okay. Yuk kita lihat dulu guys. Di sini ada service center. Ini tool shop. Ini bekas, barang bekas maksudnya. Oke, yang kali ini. Oh, ini makanan guysnya. Kayak KFC gitu. Tapi sayang kita belum bisa masuk karena game-nya masih demo, belum update. Mungkin nanti ya. Kita selesaikan kuisnya dulu. Nah, sepertinya barang kamu sudah sampai. Kamu bisa lihat teks di bawah sini ya guys ya. Ini kali saya tidak mau menghampiri Anda lagi karena kurir paket si lambat ada di samping warnetnya itu guys, katanya ya guys ya. Jadi yuk, ini kita ambil ya. Kita skip di hari pertama ini. Kita pokoknya harus dapat pelanggan karena kita lagi butuh cuan cuy. Ya gimana nih? Oh, ini ada 5 item ya. 4, 5, 6 item. Oh, kita taruh ntar aja, kita taruh meja di mana guys, tengah kali ya, sini ya. Ini kok masih kali ya. tengahnya fix ya. Aduh. kembali sorry ya, ini udah benar nih, miring nggak, bentar. Oh, miring ya adik-adik ya. Masih belum miring nih, kita lurusin maksudnya. Udah kayak miring nih, kita ini namanya apa namanya, komputer jadul ya guys ya. Komputer jadul zaman dahulu ini, dia bilangnya komputer tabung nggak sih kalau saya nggak salah. Oke, kita tunggu pakai dia pelanggan pertamaku. Let's go, escape data tutorial ya, karena yang masih tutorial kita keluarin saja guys. Oke, oh ini dibeli ya, begitu mau menerima customer. Bentar, sensitifnya nih agak kurang ya. Oke, kita lihat. Ini lagi minigun. Oh miniclap. Siapa yang di sini main miniclap adik-adik? Oke. Ini pintar banget ada main. Ya, kita bayar. Oke. Nah gitu. Wah, siapa nih? Oh, Pak Egas. Kalau nggak salah Pak Egas yang bioskop itu masih guys, yang dari bioskop. Ya. Beda ya, lupa cuy karakternya. Oh ya, nah ada yang ingin aku diskusikan denganmu, tetapi lebih baik kita bicara di rumahmu aja. Guys, jadi Pak Egas ini lagi ada penting, jadi kita ngobrol. Anjir, chatnya orang bang ayam 2M beranjak. Sayangnya kita belum bisa masuk kayak guys ya. Jadi Pak Egas ini yang duduk bicara dua mata ya itu ya. Oh, ini garasi kita kan. Oh, ini baik banget rumah cuy. Wah,
siapa nih? Pengemis cuy, kayaknya ada quest kah? Nanti kali kalau ada update journey room kita kah? Kali ini kita lihat ya. Nah, selamat tinggal di sini. Nah, selamat tinggal di sini. Mau bisa menepati rumah ini. Memang detek seberapa, tapi oke, kita kembali ke topik utama. Ya, jadi kita perlu bantuanmu tentang sesuatu. Aduh anjir. Suara apa tuh anjir? Kenceng banget. Anjing. Sebaiknya aku segera pulang untuk memeriksanya. Semoga tak terjadi apa-apa. Ayo sebelum ke panci. Oke, anjir apa? Oke, dia lagi berbicara nih, siap. Panjang banget soalnya anjir. Ya pas atau apa? Saya pasti akan membantu bapak dengan meremehkan kota ini. Wish, dapat hadiah cuy, duit LP sama kasur item 3 penting. Oke, kita cek rumah ini kosong kah? Ini bisa masuk cuy. Ini pengemis ada questnya mungkin ya nanti ya. Oh, kita review dulu postur dulu. Nah, ini jadi kawan teman-teman, jadi ini masih kosong ya. Masih kosong sih. Ini mungkinan buat kita tidur ya. Nah, ini buat kamar mandi saja guys. Nah, ini taman ya. Ini yang dibilang Pak guys. Jadi kita bisa tanam tumbuhan. Nah, ini kasur nih. Walaupun kasur kecil, yang penting bersyukur ya guys. Dikasih sama Pak Wali Kota area W. Oke, mantap, kita turun. Oke, kita bekerja kembali. Di hari pertama ini kita harus semangat cari cuan nih cuy ya. Kalau mau kita pertama-tama eksplor dulu kali ya, pengen tahu ini apa nih. Oh, belum bisa ya guys, saya mohon maaf belum bisa ke sana karena di blok. Ini apa cuy, sumur kah? Oh itu gue tahu, lubang got ya, lubang got gorong-gorong gitu. Oh ini auto shop bengkel kah? Oh itu ya, bisa apanya? Oh bensin, botol bensin cuy, eceran. Nah, ini pernak pernik, jadi kita pengen masuk kan bisa cuy, jadi bisa nih kita selesaikan questnya. Ini apa nih? Oh ini dekorasi, ini tanamannya tapi buat pajang bukan. Ini apa nih, pupuknya? Oh ini apa nih? Oh quest. Ada quest lagi nih, nanti aja guys, kita di esok hari mungkin kita coba selesaikan. Oh ini apa nih? Oh musik shop. Wah eh, gue baru lihat loh, paling gue cuma keliling dong, ketemu Pak Ege sama Pak Polisi. Ini apa nih? Saya mendengar suara ledakan cukup besar. Nah kenapa nih Pak Ege, panik banget ya guys ya. Eh guys, gawat, terjadi kekacauan lagi di area sebelah. Apa kekacauan? Jangan bilang apakah organisasi itu lagi. Organisasi? Eh Alvarez, apakah kamu mengikuti saya? Saya kan udah bilang menyuruh kamu istirahat. Nah ini sangat berbahaya, tapi karena kamu sudah terlanjur ada di sini, apakah kamu pernah dengar tentang Bombi? Iya Bombi, mereka adalah organisasi anarkis yang beberapa kali yang meresahkan warga.
saya tidak tahu tujuan mereka apa. Boleh tolong temui cucuku, Rai? Terkir dia bilang kepadaku dia sedang di toko Privera. Seperti yang kamu lihat, aku sedang agak sibuk, jadi tolong ya, aku harus. Kalau begitu aku pergi dulu ya, hati-hati. Oke guys, tugas kita disuruh mengantarkan surat. Ini surat penting untuk Roy guys ya, Roy tuh. Kasih ke cucunya, ini cucunya baik guys. Jadi kita belum buka dulu. Udah bisa nyanjir. Wih pak, mau bang pak, menyekamat pak, hati-hati pak, kolesterol anjir. Oh ini apa nih? Nanti aja lagi saya service entar. Kamu udah bisa guys. Wah anjir, lupa gue cocok. Itu udah ada pelanggan, lantas kebuka itu apa namanya, opennya. Gimana cuy? Kode spesial. Oke, perlu lihat ya guys. Tani maunya gimana guys? Di hari pertama fokus quest atau tidak? Oh quest aja guys. Betul, lagian pengen udah pulang, jadi kita tutup dulu warnetnya buat mengerjain questnya. Waduh, noda-noda kotor yang saya tidak menyukainya. Oke, kita bersihkan. Lebih enak gitu aja kali guys ya. Ditutup dulu onetnya. Ya enggak sih, ditinggalin takut ada maling cuy. Terhilang lagi. Telat, tutup dulu guys ya. Ini enak cuy. Ini lebih baik kerjain quest dulu. Habis itu kalau questnya sudah bisa, baru selesai, baru kita lanjut ke misi, yaitu fokus warnetnya. Ini penuh. Oke, di rumah sakit. Ini dorong pacaran begini ya cok. Perawat sama dokter asu punya kerja malah di sini. Gede gimana cuy itunya, preparenya. Oh ini dia. Oh ini dia, ternyata di ujungnya. Oh ini dia, Rai. Siapa ini, siapa kamu? Ya benar, aku Rai. Ada apa? Apa nih? Nanti dulu ya, aku lagi sibuk, tapi ini penting. Sepenting-pentingnya itu pasti fisikku lebih penting. Aku lagi perlu cari prepare yang buat apa tuh. Kalau itu penting, kamu aja yang baca suratnya. Wah parah nih anjir, cucu ini cucu pun jahat ya. Masa sama kakeknya gak mau tolong sih. Tuh ini lagi-lagi. Oh mana nih? Oh ini deh suratnya. Rai tolong bawakan alat pelacak bom ke kantor wali kota sekarang. Oh my god, apa harus si Rai ini cucu durhaka ya. Depan lagi Rai, ini penting. Kamu tuh ya sudah dibilang banget sih. Aku kan udah bilang kalau emang sepenting itu kerjain aja sendiri. Susah amat balik ke sini lagi. Wah, apa lo liat-liat tuh? Aduh, mentem-mentem pake lo wali kota bisa minta dari anaknya aja cuy. Ini pen, oh ini kantor polis. Nanti bisa kita explore. Ini lagi fokus quest dulu cuy.
lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Karena gue ini main game ini telat, gue udah bilang sorry ya. Opening itu rusak, mungkin bisa digunting dengan level 43 dan cocok. Dobrak rumah Ray. Dobrak gimana cuy? Kan itunya apa namanya? Gak bisa kebuka, harus pakai guntingnya. Tapi chapter 1 cuy. Pan udah update juga tuh, mungkin udah maksudnya bisa, misalkan update chapter 1 baru kita bisa gunakan. Cuma gak bisa ya gak sih? Ada dulu ya guys ya. Kita balik aja cuy ya. Anjir ada payment. Woi, serahkan duit lo. Diam aja bodo aman. Taruh bang, gua belum ini bang, apa namanya, lagi fokus quest dulu, gua gak mau berantem dulu ya. Nanti aja. Lagi fokus, ini questnya anjing nih. Nah bentar, oh ini bisa nih cuy. Ternyata ada HP, kenapa gua ada tadi ya. Jadi gampang gitu, bisa mantau siapa yang datang. Oh, ini kamera. Aduh. Apa guys? Sengaja aja gua coba. Ini smart HP kita guys, HP. Oke lah guys, cukup di sini saja kali ya video terbaru ke di game One Night Left kedua. Sampai jumpa di next video. Bye bye.